Subscribe dulu buruan, jangan nonton doang padaan. Subscribe cepet. Berapa? Wah, cakep nih dia nih. Wah, iya benar. Nangis dapat 20.000. Dia dapat berapa? Udah jangan nangis dah, kan emang rezeki orang beda-beda dah. Dah. Jangan nangis. Ayo. Dah. Dah, lu tadi sama orang-orang sono ngomong pas pada pulang, lu diem lagi dah. Kenapa sih? Pas gak ada orang-orang, lu gak ngomong. Dah, ini gua lagi kamerain dah. Pak Ahmad membeli tomat. Ah, ribet anjir. Ah, udah kek. Jadi aku udah 7 hari kali diem-dieman sama dia. Aku hari ini mau minta maaf sama dia. Apa? Oh iya, masuk aja. Enggak apa-apa. Ini adik aku. Dah, maafin gue dah. Lu masih marah dah. Udah maafin gue dah. Ini gue lagi video. Udah, lu mah kenapa sih, lu marahnya kenapa? Oh iyalah. Dah, maafin gue ya. Lagi lu kenapa ngediemin? Dah, lu kenapa ngediemin dah? Ngediemin semua orang dah. Atau kenapa sih? Udah maafin dah. Lu orang udah lagi lebaran lu. Ini gua lagi video nih, lihat muka lu. Dah. Kan itu rezeki orang dah. Dah. Ini kata orang-orang gini. Masa nangis sih, orang kan biasanya ceria gitu. Lu makanya dah. Apaan? Ini lu ceria di sini, ini di video gua noh. Guys. Dah. Dah. Hai guys. Jadi hari ini aku sama adek aku udah baikan. Dah. Baikan kan dah? Udah dah, gimana biar baikan gitu. Udah gua kasih kan 200 lumayan. Gua maunya yang kayak abang. Apaan? iPhone 11. Di abang gak iPhone 11 ya. Lu mah bayan doang harus ngeluarin duit 20 juta. Dah itu dah, kasihan penonton gua pada kangen sama lu katanya. Dah. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Yeay, di video kali ini aku sama adik aku Aldarianta, kita bakalan membagi tips and trick persaudaraan kita yang gak pernah marah. Jadi ini guys rahasianya. Apa dah? Rahasia biar persaudaraan kita awet dan gak awet. Nah, yang pertama itu pastiin komunikasi Anda baik sama saudara Anda. Ngomong makanya. Yang kedua, pastiin saudara Anda tidak ada yang ngecengin saudara Anda. Yang ketiga, ketika dia bersedih karena uang, berilah dia uang. Iya kak. Iya kak, iya. Jadi hari ini kita mau apa dah?
udah sudah marahnya dah. Ini di video ini aja nih lu bayan sama gua ceritanya. Dah biar bagus dah. Masa lu mah marahnya lama banget berhari-hari. Gua enggak produksi video ini. Dah. Ya udah ya Kak, gua maafin dengan kesalahan. Hari itu tanya Bu Titi ibu saya. Nih gue punya tebakan dah buat lo. Kalau menang dapat 50.000 dah. Enggak. Berapa? 500. Ih mahal banget. Lu pasti tahu tebakannya. Males gue. Ya udah. Ya. Nih. Ibu sedang membersihkan kamar. Cepet nih. Ibu sedang membersihkan kamar. Terus abis itu ibu sedang ngibas spray. Kata ibu, kasurnya hilang. Kasurnya ada di mana? Bukan sih. Nih, ibu sedang membersihkan kamar. Sedang gibas-gibasin spray. Terus kata ibu, wah kasurnya hilang. Kasurnya ada di mana? Ketutupan spray. Iya. Mana cepet lo? Kok lu tau sih dah? Kok lu tau sih? Mana cepet? Ah iyalah. Ya apaan lu? Yaudah ntar gue kasih cepet. Yang satu ya cepet satu. Yaudah berarti udah mbaean. Ya masa satu doang. Ih yaudah nih. Pertanyaan satu lagi ya. Kalau bisa nih gue kasih cepet 200 jadinya. Ah? 200. Iya. Nih ya. Ya udah gak ada pertanyaan gue. Jadi 200. Dih, enggak tadi 100.000. Udah deal, udah bayar anda. Ih masa gitu. Udah bayar. Masa lu gak mau bayar anda? Orang kalau udah marahan 3 hari itu dosanya pas keempat harinya orang yang marahan. Lu lah dosa. Ini kok gue yang iya lah lu yang kayak gitu. Eh siapa yang salah? Lu. Kok gue yang salah? Lu gak jelas sih gue ngasihnya. Ngasih apaan? Lu gak jelas ngasihnya. Dih kan pakai amplop. Di amplop kan milih nomor. Lu berarti lagi gak hoki dah. Enggak. Kenapa? Lagian masih ada 20.000 doang. Kocak. Dih yang tukeran siapa duit 20.000-an? Atau yang tukerin, yang kak tukerin 20.000-an nih kak biar ada yang dapat 20.000 itu siapa? Lu tuh senjata makan tuan dah. Lu tuh harus menyadari itu. Lu harus cepet-cepet tobat. Bukannya marah kayak gini dah. Enggak, lu salah. Kenapa gue salah? Enggak, lu salah. Ya udah iya, gue minta maaf. Ya udah mana sini cepet. Ya udah iya, maafin dulu. Enggak. Enggak lah, tapi 500 ntar. Dih, yo, lu mah gitu orangnya meres sama kakak sendiri. Guys, kita udah baikan guys. Mana sini? Kita udah baikan. Besok kita bakal bikin konten-konten sibling-sibling berikutnya ya guys. Buat kalian yang suka sama video persaudaraan kita, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa nonton video-video kita selanjutnya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching guys, I love you.